Hi guys, don't forget to subscribe my channel. And don't forget to like, comment, subscribe. Mau apaan, Pak? Ini nih, dagangan, laundry. Di radio. Gimana, Pak? Ini lagu siapa, Pak? Gak tahu ini vokalisnya yang mana. Hari ini kita di Ardan. Teman-teman Ardan semuanya. Maksudnya yang di balik kamera agak nostalgia ya dengan ruangan ini. Sebenarnya sudah sering kesini jadi malu gue. Keseringan. Kuatkanlah aku dan hatiku. Kang Adi dari zaman band yang dulu ya, sampai solo. Sampai solo juga sekarang ya. Dan sekarang kembali lagi dengan hitsnya yang baru berjudul Usai Kisahku. Usai Kisahku. Kemana aja nih Kang Adi yang dulu nih mungkin buat refreshment ini ya, apa namanya, memorinya Sobat Hits. Kalau dengar suaranya pasti tahulah Adi yang dimaksud ini adalah Adi yang dulu sempat tergabung di NAF juga ya Kang Adi. Gimana? Jika nanti ku saling dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku. Saya memang waktu itu bermusik adalah ngebuktiin, jujur ngebuktiin sama keluarga yang ada di sana, di saya ngerantau di sini, saya Sulawesi, bahwa main band itu nggak salah atau main musik itu nggak salah. Akhirnya ku menemukanmu. Kebiasaan kita kalau habis promo ngobrol dulu, ngabisin dulu duit ya, baru lanjut lagi. Inilah kita lagi di Malaysia. Paci, apa kabarnya Paci? Baik-baik Paci. Kami lagi ngeracun dulu Paci. Paci. Reba. Ya. Maci, apa kabar Maci? Aku nih tante. Maci itu buat wanita. Tante. Paci, Pak. Jadi kita lanjut makan siang, kita ada promo radio, kita lanjut. Kita nyari makanan Eropa ya. Karena makanan Sunda tiap hari kita kalau masakan Sunda. Ini makanan Eropa. Ini makanan arah Sultan ya. Ini baby fish. Sebenarnya sih kita tidak beri keikanan kalau begini. Karena belum gede kita udah makan. Tapi nggak apa-apa, enak soalnya. Kasian ya, belum sempat sekolah. Kalau di Shanghai, kalau misalkan kita interviewnya apa biasa-biasa aja, ini lampu suka redup loh Bang Adi. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ceria, ini lampu makin terang benderang. Gitu. Makanya terang benderang. Iya. Dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Adi, terima kasih atur nuhun. Mudah-mudahan Usai Kisahku menjadi favoritnya Baraya Cakra semuanya. Ya, jangan lupa ada lagu kedua, sini lagi. Yo, pasti. Jangan jadi jam terakhir nanti di sini ya. Maksudnya gimana sih, ini udah jam terakhir bukan kan? Bukan. Yang pertama. Terus gue makan kecil. Ya, jadi kerjanya sih ya. Sekarang keseharian saya adalah antar anak pagi, pulangnya saya jemput biasanya ya. Begitu. Tapi kalau peluklah diriku sejenak. Kuatkanlah aku dan hatiku. Kalau
Kalau yang merasa pernah diselingkuhi pasti akan kena banget lagu ini. Sayang saya orangnya setia. Asik. Selingkuh itu gampang, setia yang susah. Nah itu saya tuh nggak tahu Arias itu setia. Oh gitu. Gimana Arias? Iya kan. Setia teh selingkuh setiap hari. Resah jiwaku menepi, mengingat semua yang terlewati. Oh, tapi video klip udah bikin belum? Udah dong. Wow. Udah sebulan yang lalu. Oh ya ampun, sahabat Rama nih. Udah bisa di request juga di Radio Rama ya, atau sahabat Rama yang di luar kota bisa request di radio-radio kesayangannya. Sebelum kau pergi, sebelum ku kehilangan. Wow, terima kasih Kang Adi, hatur nuhun pisan. Kau masih kekasihku, kau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku. Adi, wow, ya Allah. Adi membawakan salah satu lagu yang dulu ngehits banget juga dibawakan oleh Naf kali ini. Aku difoto. Video. Oh, video. Keren lagunya. Nanti ada take video bentar ya. Oke. Hari ini gue nyerah. Jadi kita closing dan setiap dia dipoto endingnya bumerang pasti pusing ya. Bumerang dia pusing ya. Setiap bumerang gue mikir gayanya. Ya, coba lihat gaya bumerangnya ya. 1, 2, 3. Terbarunya yang punya ngaran Usai Kisahku ini. Dan inilah Adi dengan Usai Kisahku. Tak perlu ada kata, tak perlu kau jelaskan. 103.9 FM Oz Radio Bandung. Your Friendly Station. Masih di sore santai Majang Bujang. Yes. Dan kita gak cuma berdua aja kalau sekarang ya. Ini berasa kayak apa ya? Apa? Mengingat zaman dulu banget gitu. Kalau ngedenger beliau nyanyi. Beliau. Beliau. Masa desa? Kenapa kita ngobrol begitu Majang Bujang? Kalau kamu udah liat Instagram Oz Radio Bandung, udah tau dong sore ini kita bakal ketemu sama Sapose. Yes. Kita bertemu sama Adi. Ya. Selamat sore Adi. Sore Mbak. Oh. Yes, Mbak. Kalau gua panggilnya dia dia kan zaman dulu kan. Dibales lo. Kan emang ini saat raga untuk menemukan atau mencari kira-kira hal apa ya yang pas buat gue lakukan supaya gue cepet-cepet move on. Sebenarnya lo tuh selalu susah ya untuk mencari apa ya, kayak gue harus gimana gitu. Iya. Kayak jawaban tuh lo susah banget harus tanya sama seseorang. Nah sekarang udah ada suhunya tentang kegalauan yang akan memberi lo tuh wah. Gila sih, ini kayak jalan keluar untuk lo yang susah move on, Mojang-Mojang. Kayak gue tuh pengen banget ya setelah gue terbebas dari masa kegalauan gue. Terus akhirnya gue bisa dengerin lagu Akhirnya Aku Menemukanmu tuh dengan hati yang kayak oh my God, finally I found you, gitu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Sebelum ku kehilangan, aku meminta jika telah habis waktuku
lama tuh hilang, 8 tahun gitu kan. Sekalinya comeback tuh udah ready semua. Ya kan udah tinggal anteng-anteng aja gitu. Udah gue tinggal promo album aja gitu ya. Galau lagi semuanya atau gimana nih? Enggak. Ada yang update juga tadi ya? Banyak yang berubah kayak kawah hidup dan matiku yang tadinya slow kita jadi beat. Macam gitu. Terus ada lagu yang baru juga, dua lagu baru itu tidak galau. Oh, tidak galau. Tidak galau, malah happy ending. Buat yang pengen nikah. Oh. Lagu apa? Coba judulnya apa? Lagu kayak ini. Judulnya apa, judulnya? Belum gua sih. Oh, belum ada. Belum. Tapi cerita tentang orang yang meminta pacarnya untuk. Coba nanti kalau udah mau rilis singlenya boleh ngobrol sama kita lagi sekalian sorga lagi. Bocorin enggak tahu sih. Boleh sedikit aja. Maukah kau menikah denganku dalam ikatan suci? Pertama kalinya di Austin. Menurut lu arti galau tuh apa sih? Galau tuh segalanya, karena tiap hari gue galau. Lalu, Ren? Galau itu adalah sebuah kesedihan yang harus kita lewati tentunya. Makanya buat lo yang lagi galau, move on dong! Move on, nikahin gue kek! Nikah! Galau itu mata pencaharian. Galau itu adalah? Galau itu indah. Mata pencaharian.